Sekarang saya akan sediakan ayam goreng cili api. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 500 gram ayam, setengah sudu kecil serbuk kunyit, satu batang serai yang diketuk, satu pokok daun ketumbar, dua sudu besar jus limau nipis, bahan-bahan untuk dihiris, 15 biji cili api, satu labu bawang besar dan satu ulas bawang putih. Sekarang kita perhatikan cara memasaknya. Pertamanya, kita hiriskan bawang besar dan bawang putih tadi. Ya. Bawang besar ni kita hiris untuk menumis ayam ni. Ya. Kalau nak tumis, biasanya saya akan hiris begini. Jadi, kita dapat aroma yang lebih sikit. Ya. Kalau untuk hiasan, kita potong gelang. Bawang. Sekarang kita hiriskan bawang putih. Supaya dia mudah dihiris. Masukkan juga dalam pinggan. Sebelum ditumis, kita hiriskan cili api. Cili api ni kita tak perlu hiris kecil, sekadar kasar je. Dua atau tiga potongan saja. Kita tak nak terlalu pedas, ya. Kiranya nak tumbuk pun boleh, tapi saya lebih suka hiris sebab tak payah nak keluarkan batu tumbuk. Sekarang kita akan potong kecil ayam tadi, ya. Ayam ni potong kecil sebab kita nak cepat masak. Dan kalau ramai itu semua dapat ketuk sikit, ya. Sekarang saya akan gaulkan garam dan kunyit pada ayam ni. Sikit saja garam supaya tak terlebih masin. Serbuk kunyit juga ditabur untuk menambah warna. Sebab saya pernah buat tak masukkan kunyit, nampak tak cantik macam kalau orang tak ada make up lah. Gaul sehingga rata, ya. Kita hanya gunakan sedikit saja minyak, ya, dalam 2 atau 3 sudu. Sebab kita tak mau ayam ni berminyak. Sebab ayam ni akan mengeluarkan minyak daripada lemak-lemaknya, ya. Sekarang kita tumiskan bahan yang dihiris. Masukkan serai yang diketuk. Gaul lagi. Masukkan cili api. Gaul lagi. Sekarang kita masukkan ayam tadi. Kacau sehingga dia masak. Kiranya kita perlukan cepat lagi, kita boleh tudung kuali ini. Kalau nampak macam kering, boleh tambah air dan tutup, ya. Kita tengok lauk kita dah masak atau belum. Dah masak. Bau pun. Perempuan boleh bau juga, ya. Macam sedap tak?
Kita masukkan jus limau dan hiriskan daun ketumbar di dalam kuali sambil mengacau sedikit ya. Dan juga daun ketumbar yang dihiris terus dalam kuali. Kita hiriskan mengikut. Cukup. Kita kacau sedikit bagi dia bergaul daun ni, menambah wangi sikit. Okey, sekarang kita boleh hidangkan dalam pinggan dan sedia untuk dimakan. Tapi sebelum tu kita hiaskan sedikit ya supaya nampak lebih menarik. Kita letakkan kelopak bunga kantan. Pacakkan di sini. Dan dua hirisan limau nipis ya. Gitu. Puan-puan bolehlah mencuba sendiri di rumah betapa sedapnya masakan ayam goreng cili api kita.